masih mau kabur juga. Kamu ini dalam pengawasan. Yam yam. Orang udah bilangin nggak usah lari-lari, nggak usah keluar-keluar. Udah diikat masih mau kabur. Bilang kamu saya jual dulu. Kemarin nggak dengar. Apa nih di datengin Pak Listrik apa? Kamu mau saya jual, mau buat bayar. Bayar Pak Listrik itu. Aku nggak mau dijual. Aku nggak mau dijual. Kamu itu yang nurut. Kamu nanti di sana juga akan dikasih makan. Nggak mungkin nggak dikasih makan. Kamu tahu nggak kalau nggak dibayar itu listrik itu kalau nggak dibayar bisa diputus. Nanti kayak mana gelap-gelapan, nggak ada lampu. Udah nurut aja lah ya. Besok kalau punya duit kamu tak cariin, tak beli lagi, pulang lagi ya. Selamat pagi Pak. Pak Listrik ya. Ini saya kemarin pelanggan yang ada tagihan 2 bulan itu loh, yang mau janji bayar hari ini. Saya bayarnya agak siang, nggak apa-apa ya Pak ya. Ini kan saya baru dapat ini Pak uangnya, jadi ya agak siang dikit. Minta tolong ya Pak ya. Teman-teman yang punya gaji bulanan, tetaplah di rumah dengan nyaman. Dan untuk teman-teman yang tidak punya gaji bulanan dan untuk sementara hilang pekerjaan, tetap di rumah juga sambil menunggu bantuan dan berpikir apa lagi yang akan dijual. Dan jangan lupa berdoa kepada Tuhan, semoga virus yang ada sekarang ini segera dihilangkan.